Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. No comment. Demikian kata istri pertama Aslam, yaitu Umi Syah Mazlan atau Misha, mengenai dakwaan suaminya berkawin dengan anak pasangan selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi, yaitu Marissa Dania Hakim, pada Desember lalu. Misha ketika dihubungi Harian Metro berkata, perkara itu sebaiknya dijawab oleh Aslam atau Marissa. Rasanya lebih baik bertanya kepada mereka. Maafkan saya, katanya. Terdahulu, Harian Metro melaporkan Aslam dan Marissa berkawin di Songkla, Thailand ketika Masha menunaikan umrah. Malah sumber Harian Metro juga mengatakan Marissa dan Aslam berkawin tanpa pengetahuan istri pertama dan keluarga Marissa. Kisah pasangan ini tular apabila Marissa didakwa sebagai orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Aslam dan istrinya, Misha Mazlan, sehingga bercerai. Namun, Aslam dan Misha mengambil keputusan untuk rujuk semula dalam edah. Anak kepada pasangan selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi, yaitu Marissa Dania Hakim yang berusia 19 tahun itu, didakwa sudah berkawin dengan lelaki pilihannya, dikenali sebagai Aslam, di Songkla, Thailand pada Desember lalu. Kisah pasangan ini tular apabila Marissa didakwa sebagai orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Aslam dan istrinya, Misha Mazlan, sehingga bercerai. Mereka berkawin ketika Misha pergi menunaikan umrah. Kiranya Misha sudah dimadukan tanpa pengetahuan. Menurut sumber lagi, pasangan berkenaan kembali menjalin hubungan selepas kontroversi itu reda dan Aslam mengambil keputusan untuk rujuk semula. Terdahulu, pada September tahun lalu, kecoh di media sosial apabila Misha yang juga ibu kepada dua cahaya mata tampil membongkar dakwaan kisah kecurangan suaminya dengan anak perempuan kepada Ebi dan bekas suaminya yang juga pelakon popular Norman Hakim itu. Misha menerusi satu hantaran di media sosial mendedahkan Marissa yang juga pempengaruh itu didakwa menjadi penyebab utama dia diceraikan suaminya. Sementara itu, cubaan Harian Metro menghubungi Norman dan Ebi bagi mendapatkan pengesahan tidak percaya apabila mereka tidak membalas message WhatsApp dan menjawab panggilan telefon. Kakak ipar kepada lelaki dikenali sebagai Aslam yang dikaitkan dengan Marissa Dania Hakim mengesahkan adik iparnya sudah berkawin dengan pepengaruh media sosial itu di Songkla, Thailand pada Desember lalu. Memetik laporan portal Obulan, wanita dikenali sebagai Nadia Mazlan itu mendedahkan secara ringkas laporan media mengenai berita pernikahan itu adalah tepat. Ya betul, Marissa dan Aslam nikah di Thailand. Cerita sama macam apa yang dihebahkan, katanya ringkas. Terdahulu, berita pernikahan anak kepada pasangan selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi itu heboh diperkatakan sejak petang kemarin. Walaupun berdepan ujian hebat apabila terbongkar kisah perkawinan anak perempuannya, Marissa Dania Hakim yang berkawin secara senyap di Songkla dan memilih menjadi istri kedua kepada jejaka yang dikaitkan Aslam pada 27 Disember lalu, namun pelakon Norman Hakim memilih untuk berdiam diri dan enggan mengulas kontroversi itu. Meninjau ke akaun Instagram miliknya,
Norman sebaliknya mengajak pengikut untuk melakukan amalan berzikir bagi mengingati Allah. Kalimat zikir yang dikongsikan itu pula menghadiahkan ganjaran pahala yang cukup berat dan sangat dicintai oleh Allah. Lawan semua dengan doa, ini yang dimuat naik pelakon Ebi Abadi di Instagram yang difahamkan ditujukan buat anak perempuannya Marissa Dania Hakim yang kini berdepan ujian selepas kisah perkawinannya dengan suami orang tular sejak semalam. Meninjau ke ruangan komen di beberapa hantaran di Instagram miliknya, Ebi dihujani dengan pelbagai komen sinis apabila rata-rata mengucapkan tahniah kepadanya yang baru saja menerima menantu. Bagaimanapun, terdapat juga komen yang meminta penyanyi dan pelakon itu bersabar dengan dugaan yang berlaku. Marissa dan bekas suaminya yang juga pelakon, Norman Hakim, sejak semalam namun panggilan telepon dan message WhatsApp yang dihantar tidak dijawab. Harian Metro mendedahkan anak kepada pasangan selebriti itu sudah mendirikan rumah tangga secara senyap dengan suaminya Aslam di Songkla, Thailand pada 27 Desember lalu.